Sebelum berangkat, satu persatu perahu motor cepat atau speedboat diperiksa petugas di Dermaga 16 Ilir Palembang agar tak mengangkut penumpang melebihi kapasitas sesuai aturan selama masa PSBB. Perahu motor cepat biasanya berkapasitas 40 orang, kini hanya diperbolehkan 20 penumpang. Petugas juga mengatur jarak antar penumpang. Sebelum masuk ke perahu, penumpang diperiksa suhu tubuh. Dan jika didapati suhu tubuh tinggi, akan dibawa ke Wisma PGRI sebagai tempat karantina. Dermaga 16 Ilir merupakan satu checkpoint yang juga akan memberikan teguran untuk warga yang tak menggunakan masker. Gini, kami kan memeriksa yang keberangkatan. Nah, kalau umpama mereka kelebihan penumpang, kami kurangi. Jadi setiap kena ini speed itu harus 50% dari jumlah. Jadi kalau umpama dia kelebihan, kami kurangi. Nah, tapi untuk sekarang penumpangnya sepi karena keadaan corona COVID-19. Sementara di Pasar 16 Ilir Palembang, terpantau ramai warga yang berbelanja kebutuhan. Pasar juga dipadati pedagang kaki lima hingga ke jalan seputar pasar. Reski Oktora, Mukhlas Diferensial, Kompas TV, Palembang.